Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel Larikun. Kali ini saya berada di terminal Poris Plewat. Dan kali ini yang datang ke terminal Poris yaitu bus STJ-nya yang berwarna hitam. Ini bisnya keren dan mantul. Jet bus 3 plus. Wah, bisnya keren dan mantul nih. Oh ya kawan-kawan, langsung tancap gas, saya berada di depan bus STJ yang berwarna hitam dan plesirnya itu topinya berwarna kuning. Ini di atasnya ada tulisan Jetbus 3 plus dan julukannya adalah Kulen. Wah, bisnya mantul dan keren. Oh ya kawan-kawan, ini lampu ratingnya udah dipasangin dengan lampu kayak mata lamp. Wih, tambah ganteng dan sekarang. Dan di bawahnya ada lampu tembaknya. Dan ini mesinnya yaitu Scania. Di atasnya ada tulisan STJ. Wah, ini bisnya keren dan mantul tuh. Yang datang ke terminal Poris. Ini bisnya didominasi warna hitam. Inilah keadaan dari bodi bus STJ kalau dilihat dari sebelah kanan. Bisnya masih mulus dan keren. Ini kombinasi warna emas, kemasan kombinasinya, tapi warna dasarnya hitam. Dan ini peleknya udah divariasi. Wah, keren dan mantul. Dan ada tulisannya Scania. Ini di bawahnya ada tulisan New Super Jack 3 Plus. Oh ya kawan-kawan, inilah dari dekat dari bodi bus STJ-nya bagian belakang. Di sini kelihatannya cerah banget karena didominasi warna putih dan kombinasi warna kuning dan sama kuning tua sama hitam. Wah, keren dan mantul nih. Oh ya kawan-kawan, inilah tampang atau bodinya dari bus STJ kalau dilihat dari belakang. Dan ini knalpotnya udah kanan kiri. Dan atasnya lagi ada tulisan STJ atau Sugiro Tugasaya. Dan di sebelah kirinya ada striker warna hitam. Dan tulisnya lagi ada tulisan Adi Putro. Dan ada tulisan Scania. Ini bisnya sangat keren dan mantul bro, betah melihatnya. Dan begitu tinggi ini bisnya. Oh ya teman-teman, inilah kalau dilihat dari sebelah kiri belakang dari bus Sudiro Tugajayanya, kelihatan ganteng dan keren bro. Dan saya coba untuk maju ke depan dan ini bergasi yang ada di bawah lagi dibuka lebar-lebar. Ini kelihatan lega banget, bisa buat masuk motor juga ini masuk bro. Dan buat teman-teman yang belum
subscribe ke channel Lare Dusun, silakan subscribe di kolom bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tahu apabila dari channel Lare Dusun mengupload video-video baru, supaya enggak ketinggalan informasi seputar bus-bus berikutnya. Ya kawan-kawan, di samping saya ini ada pramugari STJ Jenenya. Ini lagi nyantai di terminal Poris karena ini keadaannya masih siang, masih jam 3, dan saya mau masuk ke dalam bus STJ Kulenya. Ini baru di depan pintu, tepat atau di kabin depan dari armada STJ. Di sini masih agak gelap karena mesin masih mati karena para kru-nya lagi pada istirahat. Tapi di sini kelihatan bagus, rapi, bersih, keren bro. Tapi ya maaf, gambarnya nggak begitu jelas, nggak begitu terang. Dan seterusnya saya coba untuk lebih masuk ke belakang dari bus STJ ini, seperti apa bangkunya. Dan ini lihat apa, bangkunya udah legres, jadi nyaman dan enak buat sandaran kaki. Ruangan area smoking. Di sini ada ruangan khusus buat merokok ini. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Bisa berangkat jam berapa mas? Selamat. Oh dari sini? Nyampe Pupantoro sampai jam berapa? Jam 4. Oh jam 4. Ya makasih informasi. Oke teman-teman, tadi saya barusan masuk ke dalam bus STJ nya yang jurusan Pupantoro. Ini yang julukan Kulen. Udah jetbus 3+. Ini juga tiketnya tadi 280, udah dapat makan sama dapat snack dan dapat air mineral dan juga bisa ngopi, dan ada ruangan untuk ngerokoknya di belakang. Ya apabila teman-teman yang belum subscribe pada channel Lare Dusun, silahkan subscribe dan pencet tanda lonceng biar tahu video-video terbaru dari channel ini. Oh ya teman-teman, sekarang dari bus STJ yang punya julukan Kulen yang jurusan Jakarta Pupantoro akan segera meninggalkan terminal Pris. Dia hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Lepas landas dari terminal Pris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania.